siap? Iya. Oke. Halo, selamat siang di My TV Channel. Hari ini saya akan review perumahan Botania 2 Residence di kawasan Rawalumbu, Bekasi. Iya, Jalan Raya Narogong, KM7. Iya. Bersama saya ada Ibu siapa? Tini. Ibu Tini ini adalah marketing in-house ya? Iya. Di perumahan Botania 2 Residence. Ini kita akan jelasin sama Ibu Tini mengenai harga, spek bangunan, akses lokasi dan semuanya. Iya Bu ya? Iya betul. Oke, okay. Okay. Ntar kita sama Ibu ntar ditemani. Oke okay, Bro. Ciao. Halo Ibu Tini, ini kita jelasin yang rumahnya tipe berapa nih? Ini tipe 100 dengan standar itu di tipe 100 luas tanah 144. Jadi untuk bangunan dua lantai ini yang tipe 100 ada bisa untuk carportnya bisa dua di sini. Nah, ini bisa dua mobil Bu ya? Berarti ini luas bangunan 100 atas bawah ya, sama sama luas tanahnya 144 Bu ya? Iya. Iya. Nah, ini masuk okay. Langsung masuk ke ini, pintu utama. Ini kita masuk ke dalamnya. Iya. Nah, ini ruang tamu. Sama langsung ruang ya. Tamu. Ini adalah ruang tamu ya, guys. Ini ya ruang tamu, yang sebelahnya itu langsung ada ruang keluarga Bu ya? Ruang keluarga. Ini ada ruang keluarga. Nah di bawah ini ada satu kamar plus kamar pembantu. Iya, berarti di bawahnya ya. Itu ada ini kamar utama. Ini kamar adalah di bawah. Ini adalah kamar utama. Kita langsung ada jendela 3. Ini bisa untuk sirkulasi udara ya. Masuknya. Ini adalah kamar utama di lantai 1 Bu ya? Di lantai 1. Oke, yang selanjutnya? Selanjutnya ini dapur ada di samping. Jadi untuk misalnya ada tamu bisa lewat samping. Karena itu pintunya tidak ada ruang dengan di bawah itu. Pintu utama sama pintu samping untuk ke dapur. Berarti ini yang dapurnya Bu? Iya. Ini dapurnya udah jadi kayak gini Bu ya? Iya, udah seperti ini. Itu yang di sebelahnya dapur itu ada pintunya Bu ya? Iya. Yang hadap langsung ke depan. Langsung keluar ya. Iya. Oke. Ini dapur. Wastafel. Ada ini apa namanya Bu? Untuk ini wastafel untuk yeah. Pencuci piring. Oh, untuk pencuci piring. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini udah ada jendela. Udah ada jendelanya ya. Yang bisa di untuk di dapur supaya bisa ya biar ada ya. Udara yang masuk. Iya, biar berarti ini langsung ada ke taman ya. Iya. Ya, berarti ini ada ke sini sendiri ya. Iya. Biar enggak mengganggu kalau ada tamu. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya di sebelahnya ini ada yang kamar mandi.
Ini ada kamar mandi utama, ada juga kamar mandi bawah ya? Ya. Yang di bawahnya tangga, Bu. Iya, ya, jadi udah nanti terima udah seperti ini. Jadi pas seperti itu udah tinggal ini aja, tinggal langsung pakai aja. Iya. Jadi untuk semua udah keramik sampai atas. Iya. Pakai wastafel, ya. Ada showernya juga. Nah, kloset kita kloset duduk. Ada shower, ya. Ada kloset duduk. Ada wastafelnya, Bu. Iya. Oke. Ini posisinya itu di bawah tangga, Bu? Iya, betul. Posisi kamar mandinya di bawah tangga? Iya. Ini yang posisinya jadi, ini ada kamar di sebelah... Sebelah, itu masuk ada sebelah kiri, oh, itu kamar mandi. Kalau sebelah kanan, kamar. Di sebelah itu ruang tamu ya? Iya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke belakang, iya. Itu belakang. Nah, ini ada lipatan tanah yang tidak dibangun, jadi nanti bisa dibangun apa saja. Misalnya mau dibikin dak lagi di atas, nah itu bisa. Mau dapurnya misalnya dipindah ke belakang, itu boleh saja, nggak masalah. Iya. Nah, untuk apa? Untuk bangunan itu kalau di belakang mau dibangun seperti apa nggak apa-apa ya, iya. Karena perizinannya kita sesuai dengan yang tipe yang dipasarkan gitu. Kalau misalnya ada nambah itu udah termasuk di situ semuanya. Iya. Ini bagian atasnya, Bu, ya? Iya. Di bawah ini masihan kamar tambahan kamarnya berikut adalah kamar pembantu. Oh, nah depan. Ini adanya lewat belakang, iya. Supaya nggak terganggu. Oh. Nah ini kamar pembantu ada juga. Ini adalah kamar pembantu, kamar pembantu. Nah, untuk kamar pembantu pun itu ada kamar mandinya sendiri. Ada kamar mandinya sendiri? Iya, jadi udah ada plusnya. Jadi gak gabung kemana-mana gitu kan. Ini adalah kamar mandi. Iya, gitu. Misalnya mau cuci apa ya, jadi bisa juga di belakang di sini. Iya. Oke, okay. Yang lantai satu udah clear, Bu, ya? Ya, untuk lantainya untuk lantai satu sudah selesai. Ya, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Nah, dua. Untuk selanjutnya kita ke lantai 2. Iya. Lantai 2 itu ini menuju ke lantai 2, lantai yang berikutnya ini. Iya. Di atas itu ada 2 kamar. Yang di atasnya ada 2 kamar. Iya. Oh, ada 3 kamar. Nah, yang satu itu plus kamar mandi. Nah, ini ruangan untuk istirahat, ruang warga yang di atas. Ini adalah ruang istirahat, Bu, ya? Iya. Yang di lantai 2. Langsung bisa menghadap ke balkon. Adanya ke balkon. Iya, ini balkonnya lebih luas. Ya, lebih misalnya untuk santai pun di sini bisa. Iya, balkon itu luas bisa banget. Bisa lihat view, ya? Iya. Yang di kanan kiri, Bu, ya? Iya, karena kita tinggi juga ya. Ceilingnya aja bisa di 3 meter. Iya. Ini view-nya, Bu, ya, di lantai 2. Ini bisa lihat rumah tetangga.
Oke, dari balkon kita lanjut ke kamar utama. Dan ya, di lantai 2. Ya. Kamar utama ini ya, lebih luas, di samping itu plus kamar mandi. Iya. Nah, ini ruangan untuk di kamar utama. Iya. Jadi lebih lebar. Ini adalah kamar utama di lantai 2. Iya. Jadi lebih lebar, bisa masuk untuk tempat tidur luar pun masih tidak luasa. Iya. Sampai itu kamar mandi di dalam. Oke, kalau sini ada yang jendelanya, Bu? Iya, jendelanya. Semua ada jendela. Karena ya, tadi untuk sirkulasi udara tuh supaya lebih lebih enak ya, lebih nyaman juga untuk di kamar gitu. Biar segar, Bu. Iya. Oke. Ya, di samping kamar utama ada kamar mandi. Ada kamar mandi ya. Ya, ini sama ya kamar mandinya. Kita ada shower, kloset duduk, enggak ada wastafel. Shower, kloset duduk sama wastafel. Iya. Ada full keramik ya. Iya, ada full keramik sampai atas. Di samping itu untuk yang kamar mandi di atas ini lebih lebar. Lebih lebar. Iya. Oke, selanjutnya kita di mana? Selanjutnya untuk yang kamar kedua yang di atas. Nah, kamar kedua atau kamar anak ke, ya? Ya. Di sini pun juga ada jendelanya. Jendela kamar anak. Nah, ini juga lebar juga. Ada kita jendela juga kedua. Bisa langsung lihat pemandangan di dalam pun bisa. Ini adalah kamar anak ya. Iya. Dulunya itu bisa lihat ke belakang Bu. Iya. Oke. Ini selanjutnya mana? Nah, untuk selanjutnya kita juga selain itu ada kamar mandinya juga. Kamar di mandi. Di luar kamar tadi atau di samping luar kamar keluarga. Ini kamar mandinya sama ya. Ada shower, kloset pun juga ada. Apa namanya? Juga itu. Iya. Kita juga keramik full. Ada water closet. Iya. Closet. Ada shower. Ada showernya juga. Wastafel. Ada wastafelnya juga. Ada. Jadi sudah lengkap. Sampul keramik ya. Iya. Bagus banget. Iya, bagus karena kita dari spesifikasi bangunan kita memang lebih bagus dari plaster yang sebelumnya. Kita udah lihat speknya Bu ya. Iya, speknya tipe 100. Luas bangunan 100. Luas tanah 144. Ini yang utama harganya berapa? Kalau yang standar luas tipe 100-144 itu 1,5. 1,5. Iya, 1,5 M. Nah, kita ada promo sebenarnya Mas ya. Kita promo di diskon 5% aja. Diskon 50%. Iya. Nah, itu belum termasuk biaya-biaya. Oh, iya. Nah, biayanya itu ada udah ada baku ya dari pemerintah kayak BPHTB itu 5% ya dari harga juga. Terus ada biaya notaris, biaya akad. Oh iya. Prosesnya. Oke. Okay. Kalau yang dari kan harganya kan 1,5 M. Iya. DP-nya berapa kalau DP dari start DP 10%. 10%. Iya. Sekitar berapa? 300-an. 100 juta ya. Iya, 300-an. 150 lah kalau 10% ya itu. Nah, oke. Okay. Itu yang cara pembayarannya selain kredit atau yang KPR ada berapa jenis? Kita untuk cara bayar itu hanya ada dua ya. Cash. Ada dia soft cash atau cash bertahan, harga cash, sama harga KPR ya. Kalau cash keras kan maksimal 2 bulan lah. Tanda jadi dulu, 1 bulan berikutnya baru perluasan. Nah, kalau soft cash itu kita hanya dikasih 8 bulan paling lama pun 1 tahun gitu. Karena kita ini kan rumah udah ready ya. Udah ready. Jadi supaya lebih cepat terus terima.
terlalu lama, ada yang misalnya bisa sampai 2 tahun, nah itu waktu masih muda. Oke. Berarti ini saya ulangi, itu ada kes keras, itu maksimal itu 2 bulan. Iya. Yang kedua, kes bertahap itu maksimal 8 bulan atau setahun ya. Iya. Yang ketiga itu KPR. KPR itu yang tentunya 10%. Iya, itu yang dari bank. Kita banknya yang meng-cover di sini, kita ada BRI, BTN, sama BNI Harta Graha. Harta Graha. Iya. Dan utama rumah sudah jadi. Iya, sudah jadi, kita sudah langsung bisa tempatin gitu. Jadi kita ya di sini nggak jual brosur, tapi benar-benar sudah jual unit gitu. Ini saya lihat rumahnya kelas atas. Iya, betul. Kelas atas, tapi harganya ini masih di bawah ya, dibanding dengan klaster yang lain gitu. Di sini masih lebih murah. Aksesnya lebih bagus. Super mewah. Iya, super mewah. Kayak Pondok Indah, Kota Wisata. Iya, kita juga nggak jauh nih dari lokasi fasilitas umum ya. Ke rumah sakit 5 menit lah. Ada rumah sakit Elizabeth ya. Iya, yang pertama. Iya. Fasilitas ya. Iya, fasilitas. Itu 5 menit ke Elizabeth. Yang kedua. Yang kedua kalau rumah sakit masih di rumah sakit ya. Ya, kisaran 10 menit sampai 15 menit ke Rumah Sakit Mitra Kuadrat Timur. Yang di Bekasi Timur. Ada juga Awal Bros. Awal Bros. Ya, di situ. Yang di jalan yang di dekat pintu tol Bekasi Timur BTC. Itu. Nah, kalau untuk tol yang terdekat kita diapit dengan tiga pintu tol yang terdekat ya. Bekasi Barat. Ya. Bekasi Timur. Bekasi Timur sama Tol Jor. Tol Jor ini keluar dari sini ke kiri. Jadi asik itu. Bisa langsung terus lewat Cipendawa masuk kanan, nah itu udah masuk ke akses tol. Ada tiga pintu akses tol. Iya. Bekasi Barat, Bekasi Timur, lama jadi asik. Iya. Yang sekarang yang mau diresmikan LRT. Iya, LRT lebih dekat ya. Nah, kalau untuk sekolah, kita sekolah ada. Untuk yang ini masih tetap ya teman pertama, yang ada. Pertama ya. Ada sekali. Masudiri, ada Victory Plus. Iya. Nah kalau di lingkupnya sendiri, yang artinya masih terjangkau lah untuk apa biayanya ya. Itu justru dari klaster kita ada sekolah Istek, Islam School. Iya. Kisaran ya kalau misalnya masuknya itu ini yang sudah banyak yang sudah sekolah di situ ya. Itu hampir inilah bersama dengan yang seperti masuk diri ini kayak gitu. Itu kisaran 15 juta. Oke. Okay. Itu selain yang disebutin sama Ibu Tini tadi kan rumahnya udah ready ya. Iya, ready. Enggak jualan brosur. Iya, enggak jualan brosur kita. Kalau punya bukti itu langsung ke sini. Langsung ya, langsung ke sini. Yang pertama rumah itu bebas banjir. Iya, bebas banjir. Kita walaupun ada hujan berhari-hari kita nggak ada banjir di sini. Iya, lokasi kita. Artinya aliran air di kita ini lancar. Iya, nggak mengenang gitu, langsung aja ini. Jadi nggak timbul untuk penyumbatan saluran air itu kan. Oke, kita udah bisa akses lokasi, harga, tipe, fasilitas. Iya, fasilitas. Sekarang kita bicara ini. Jumlah totalnya di klaster Butania 2 residensi. Iya, kalau yang Butania ini 170 rumah. 170 unit. Iya. Yang sudah terjual berapa? Yang sudah ini dari 170 unit masih ada 6 unit yang belum terjual. Jadi yang lainnya sudah terjual semua. Itu. Ya, makanya biasanya kita kalau namanya perumahan lokasinya masih di kota Bekasi ya, kita ini kan lebih cepat gitu. Di samping itu karena tadi nggak banjir, banyak yang nyari yang lokasi seperti itu. Jadi tinggal dari 170 unit. Iya. Namun iya. Itu udah mau habis. Iya udah mau habis. Kecuali rukonya. Di samping itu kita nanti juga lokasi kita ini mau didirikan apartemen ya. Iya. Itu kedepannya. Saat ini masih baru ada rencananya planningnya mau ada apartemen. Memang masih proses ya, karena kita masih memasarkan rumahnya dulu gitu. Oke. Dan yang saya kenali dari perumahan Botania 2
residensi ini Burman itu langsung di pinggir jalan provinsi. Iya, jalan provinsi. Narogong. Iya, mau ke arah Bogor ya, jalan raya ya. Narogong yang jalur ke Bogor. Iya. Itu. Bogor di Jonggol. Iya. Kita enggak usah masuk ke. Enggak usah. Iya. Di pinggir jalan utama di situ ada pam. Iya, dua residensi. Nah, di samping itu kita memang akses masuknya juga enggak seperti kluster-kluster lain ya. Iya. Kalau jalannya ini lebih luas, itu. Kalau jalannya berapa? Kalau gerbang utama dari itu 12 meter. 12 meter? Iya. Nah, kalau di dalam klasternya itu ada yang 9, ada yang 10 meter. Ada 9 meter? Iya. Berarti itu. Bebas ya? Bebas. Iya. Antara kita sama tetangga jalan. Iya, betul. Ada sela-selanya. Iya. Gak selalu ngepres ya kalau iya, parkir. Misalnya ada tamu nih mau parkir di depan rumah. Masih tuh ada space luas untuk jalan untuk yang lain gitu. Oke, itu berarti benar-benar saya rekomendasikan. Iya, betul. Ini kebutuhannya aja. Investasi. Iya, mau investasi tempat tinggal. Iya, ya, oke. Okay. Nah, di samping itu kita jual rumah ini memang kalau rumah pasarnya atau marketnya memang untuk tempat tinggal ya. Tapi bisa juga untuk investasi disewakan gitu. Nah, ini marketnya disewa itu untuk yang dua lantainya kisaran 25 juta per tahun. Itu yang tipe kecil ya. Yang tipe 100 ya tergantung kadang ada juga yang menyewakan 1 tahunnya 50 juta yang tipe 100-nya. Ada juga yang 60 biasanya itu tergantung isi ya. Isi dari rumah itu sendiri gitu. Kan yang tadi kan udah semuanya ya, tinggal yang kurang kan yang fasilitas yang di dalam rumahnya apa ya? Nah, kalau dia tadi kan yang fasilitas yang di luarnya, yang kaca, macam-macam tadi, ini yang di dalam rumahnya sih. Nah, ini kita untuk security-nya kan 24 jam. One key system ya? Iya. Security 24 jam. Iya. Ya. Nah, untuk airnya kita kayak air pump. Pump. Ya. Untuk instalasi listriknya kita underground, jadi instalasi di bawah semua. Rapi. Iya rapi, nggak ada yang gelantungan di atas, nggak ada kita. Gitu. Semua. Semuanya. Semua underground. Iya, kabel TV-nya juga nggak ada. Kabel telepon, kabel video, semua ada di bawah. Listrik semua di bawah. Iya. Jadi enak. Jadi nggak apa. Iya. Tapi. Takutnya ada pohon yang tinggi. Iya. Jadi misalnya mau ditanamin pohon atau apa namanya taman-taman yang untuk itu nggak mengganggu. Jadi berarti tadi instalasinya ada ground terus apa lagi? Nah kalau untuk fasilitas yang lain itu seperti ada pusat belanjanya nanti rencana ada di apartemen tadi ya. Okay. Tapi sekarang ini ruko-ruko yang di luar klaster itu pun di pinggir jalan utama di boulevardnya itu kan ada ruko-ruko sampai gerbang utama. Nah itu semua juga udah ada ya, banyak yang apa namanya tempat-tempat belanjanya sudah banyak gitu. Dan di sini cuma 100 meter ada alamat itu kemarin. Iya betul. Berarti anda nggak mau alamat itu mati ya. Mobil naik motor tinggal langsung jalan kaki. Iya jalan kaki bisa keluar iya tempat ibadah sampai itu ya. Tempat ibadah kita juga ada masjid kita ada masjid klaster. Di samping itu juga ada untuk seperti yang Nasrani ya, itu ada juga. Oh iya, oke, siap. Oke, sekian. Ya, ada yang mau ditambahkan? Kurasa sudah cukup ya. Maksudnya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti ada nomor yang mungkin di situ. Ini dengan marketing Ibu Tini. Iya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang jelas atau ingin informasi yang lebih lanjut, hubungi Ibu Tini. Jadi kalau iya, kalau memang ada yang lihat rumahnya bagus gitu kan, nah nanti bisa kontak di nomor saya yang tercantum di ada juga kita juga masarin ruko di samping rumah gitu, tapi fokus kita ke rumah. Nomornya berapa kalau orang mau hubungi? Boleh, ini ada nomor saya 0813-1766-3326 atau 0877-888-97981 dengan saya ini. Ibu Tini ini adalah marketing in-house ya? Iya. Beliau adalah marketing resmi di Burman.
perusahaan, iya, betul. Dua residence, mm-hmm. dan kantor pemasarannya buka dari jam berapa? Kalau kita masuk jam 9, sampai ya, teman, kalau marketing itu kan semua ya, mau yang freelance, mau yang in-house itu begitu customer itu kontak, mau datang jam berapa kita layanin. Kita selalu datang. Jadi dia cukup berbentuk. Iya, betul, siap, harus siap gitu. Iya, gitu. Ini Kuda B. Boleh. Kuda B semuanya ya? Sudah selesai. Ini perumahan yang saya rekomendasikan, kenapa? Karena di sini saya bisa menarik kesimpulan, itu lokasi sangat strategis. Itu diatur oleh tiga tol, ada exit tol Bekasi Barat, exit tol Bekasi Timur, exit tol Joren. Ya. Exit itu yang jadi rahasia. Iya, betul. Nama yang mau diresmikan itu namanya LRT. LRT ya. Ada lagi satu, Bu. Kereta api cepat. Iya, betul. Nanti lebih Nah, saya tadi yang kongres itu udah lumayan, tiga kota lain gitu. Makin jauh. Mudah-mudahan lebih cepat, lebih semua masyarakat bisa menikmati layanan dari LRT tadi. Oke, sekian video hari ini. Kayaknya ini masih ada. Kita review lagi yang tipe yang harga berapa tadi? 1 miliar. Yang harga 1M. Iya. Tipe 63, 105. Tipe? Tipe 63, 105. Tipe 63, lo sekarang 105. Harga berapa? Harga dari Prestige 1,1 ya? 1,1 miliar. 1,1. Tapi masih tadi ada diskon kan kita. Yang berarti kita akan review yang ya, berikutnya untuk yang tipe yang lebih kecil dari jenis atas ya. Oke, Bu ya. Boleh. Berikutnya tipe 63105. Nah, tipe 63105 itu 6x15 luasnya. Jadi untuk carportnya sama, bisa carport. Dua. Ini jadi, ini bisa dua mobil ya? Ini carportnya bisa dua mobil. 5x6. Ya. Ini bagian tampilan depannya, Bu. Ya. Masuk ke ruangan utama. Ya. Bedanya kalau tadi untuk pintu ada dua, iya, tipe 100. Nah, kalau ini hanya ada satu. Nah, begitu masuk kita langsung nyambung ke ruang tamu. Ruang tamu bisa juga untuk space-nya di ruang keluarga. Iya. Ini begitu masuk langsung. Iya, langsung ruang tamu. Di samping itu jendela ada dua, lebar-lebar juga jendelanya. Bisa dibuka semuanya. Ini ada ya. Ada jendelanya, Bu ya? Iya, jendela juga. Ada ke depan. Iya. Oke. Nah, ini bedanya dengan tipe 100, itu masuk ada ruang keluarga atau ruang tamu. Nah, ini langsung ada dapur. Oh, langsung ada dapur. Iya. Yang di sebelahnya ruang tamu. Iya, sebelahnya ruang tamu di dapur. Kalau tipe 100 kan ada di samping. Iya, ada di samping. Iya. Kalau ini langsung. Iya. Itu masuk langsung ada dapur. Nah, untuk kalau iya, terus gimana, Bu? Untuk kamarnya itu di
di bawah ada satu. Yang di sebelahnya itu, ya. Yang di sebelahnya itu ruang tamu ada kamar tidur. Iya. Ada kamar tidur. Nah, ini untuk kamarnya. Iya. Kamarnya Bu. Ini kamar tidur ya? Iya. Yang di lantai satu. Iya. Jendelanya satu. Jendelanya satu. Untuk kamar mandinya sama ya dengan yang tipe 100. Sekarang jadi ini ada di luar yang di kamar mandi ya? Iya, kamar mandi yang ini di lantai 1. Iya, lantai 1 ini sama di luar juga. Ya. Nah, ini sama, udah shower. Sudah ada shower. Iya, sama proses dulu aja. Jadi untuk wastafelnya kita enggak ada. Untuk yang pekerjaannya. Sama yang untuk keramiknya udah full keramik. Iya. Ini di bawah tangga posisi. Iya, posisi ada di bawah tangga, jadi nggak mengganggu aktivitas yang lain gitu. Kalau sini buat gudang. Iya, bisa buat gudang, bisa naruh apa aja di bawah tangga, masih ada space nya. Kita lanjut ke halaman. Kita lanjut ke yang belakang sama. Yang sisa ya. Ya, di belakang ini luasnya 6x5 sama ya. Oke, okay. Ini mah itu luas banget. Sama dengan carport luasnya. Ya. Jadi misalnya nggak untuk dapurnya supaya nggak di situ bisa juga dipindah ke belakang. Oh, itu dipindahin. Iya, ini dibangun lagi juga nggak masalah. Iya. Mau dibikin dua lantai lagi ke atas nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi masih bisa bikin kamar pun masih bisa. Iya. Luas sekali sisanya Bu. Iya. Di sini luas. Walaupun tipe bangunan 63 ke bawah ya, iya. Tapi untuk luas tanahnya masih ada masih luas di belakang. Oke, okay. Okay, selanjutnya nah, kita untuk pintu sampingnya kita nggak ada pintu, oh, iya. Jadi ada jalan samping. Oh, ada jalan sampingnya. Ke belakang. Oh iya, iya, berarti ini ada jalan samping Bu ya? Iya, jalan yang samping. Ya, bisa. Ya, misalnya ada tamu, yeah. Jadi nggak usah buka pintu taman, bisa lewat pintu taman, bisa lewat pintu samping. Oke, okay, pintu samping. Oke, selanjutnya kita ke lantai 2, Bu. Selanjutnya ke lantai 2. Lantai 2. Di lantai 2 itu ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Ya, cuma kamar mandi 1. Jadi ini kamar yang 1. Ada pintu belakang juga. Ini langsung ada kamar Bu ya? Iya. Ini adalah kamar tidur utama ya? Iya, kamar tidur di lantai 2. Ada jendelanya juga, ada pintu ke balkon. Ada jendelanya? Iya, ada pintu juga ke balkon. Ada pintu ke balkon? Iya. Misalnya nggak pakai siang panas, iya. Atau nggak mau pakai AC, bisa. Ini bisa lihat ke depan Bu ya? Iya. Oke, oke, selanjutnya kita ke kamar tidur. Selanjutnya ke kamar yang kedua yang di atas. Atau kamar anak ya? Nah, ini kamarnya sama ya, sama luasnya ya. Iya. Ada pintu, ada jendela juga dan pintu ke balkon. Ini adalah kamar anak. Iya, kamarnya juga luas. Berarti yang kamar itu semuanya itu menghadapnya ke depan. Iya, menghadapnya ke balkon semua. Balkon semua. Iya. Ini adalah balkon. Iya, ini balkonnya. Luas juga, bisa lihat pemandangan view-nya tuh enak ya, karena iya. Kita menghadap ke taman. Iya. Jadi ada tamannya walaupun dalam klaster. Iya. Enak Bu ya? Ya, ini lebih enak lagi karena langsung nggak berhadapan langsung dengan unit ya. Iya. Kalau lagi kurang kerja, bete, hadapin macet. Iya betul. Diserempet orang, nah itu di sini. Di sini buat lebih enak. Mesin pikiran. Merenung bisa merenung. Gitu. Oke, sini yang udaranya juga masih bagus. Iya, gitu. Ini itu balkonnya.
balkonnya. Kalau yang kelihatannya di sini itu langsung hadapnya ke taman ya. Iya, betul. Dia itu nggak langsung ada ke rumah tetangga ya. Iya. Oke. Okay. Ini selanjutnya kita. Nah, selanjutnya ada kamar mandinya itu. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Jadi di atas ini kamar mandinya satu. Kamar mandi satu. Iya. Kalau yang ini kamarnya sama ya. Udah ada wastafel. Ada showernya juga ada. Iya. Yeah. Ada shower, ada untuk prosesnya sama, proses duduk. Okay. Udah full keramik. Iya, full keramik semua sama ya, full keramik. Ini kita udah review bagian luar, bagian interiornya Bu, lantai 1 sama lantai 2. Iya. Dan sekarang kita bicara harga Bu. Oh, ini untuk bagian tipe 63 105. Harganya berapa Bu? Kalau ini tipe yang kecil ya, iya. Paling kecil jadi tipe 63 105 ini harganya 1,1 miliar dari harga presis ya, atau harga kantor. Iya. Nah, itu pun kita ada promo sama, iya. Diskon 5%. Iya. Itu harga belum termasuk biaya-biaya seperti BPHTB atau biaya proses akad ya, KPR gitu. Iya. Nah, ini untuk yang 63 ini luasnya 6x15. Jadi 105. Iya. Untuk carportnya itu bisa dua juga, iya. Sama ya di 6x5, iya. 30 meter. Nah, untuk kamarnya untuk tipe 63 ini ada 3. Jadi iya. Di bawah satu, di bawah itu ada satu kamar, ada dapur, sama ada kamar mandi. Iya. Nah, di samping itu di belakang kan tadi masih ada space untuk tanah kosong ya, yang bisa dimanfaatin juga. Nah, untuk yang kamar berikutnya itu ada dua, ada di atas. Yeah. Nah, ini kamar di atas ini ada dua, itu kamar mandinya satu di luar kamar. Yeah. Gitu. Yeah. Di samping itu untuk yang tipe 63105 ini posisinya memang agak lebih bagus ya, karena di dalam itu ada taman. Yeah. Walaupun di dalam, tapi kita ada tamannya juga. Untuk balkonnya pun menghadap ke taman. Iya. Kamarnya juga pintu ke balkon tuh menghadap ke taman, jadi iya. Lebih enak, lebih leluasa. Untuk udara pun kita lebih nyaman ya, iya. Untuk tempat. Berarti saya ulangi, berarti harganya 1,1 M. Iya. Ya. Yang cara pembayarannya seperti biasa ya. Sama seperti cash biasa. Keras, cash bertahap, iya. Soft cash. Sama KPR. Sama KPR. Iya. KPR itu yang DP 10% ya. Iya, bisa DP 10%. Iya. Apalagi ada promo? Kalau promo hanya itu aja ya, hanya promo diskon aja. Oh, promo diskon berapa? Iya. Kalau diskon kan 5% ya. Ya itu artinya misalnya nih tinggal ikutin aja customer itu ada apa namanya minta promo yang lain bisa dipertimbangkan lah, okay. Seperti mau minta AC gitu, yeah. Nah, itu masih bisa dipertimbangkan. Okay. Berarti ini udah selesai. Berarti ini yang kurang ini tipe, kalau ini yang tipe berapa tadi? Tipe 63105. 63105. Iya. Total ada berapa unit di sini? Kalau untuk tipe 63105 itu kisaran 50 unit ya. Iya. Iya. Karena yang ada ya, ada 50 unit, sisa iya. Berapa Bu yang? Untuk yang tipe 63 ini ada 2 unit. Tinggal 2 unit. Iya, 2 unit. Iya. Cepat sekali lakunya Bu. Iya. Karena masih harganya juga tadi masih terjangkau sekali ya gitu. Okay. Tinggal 2 unit, rumahnya udah jadi tinggal langsung akad ya. Iya, bisa akad misalnya harga cash pun bisa langsung ditempatin juga gitu. Enggak. Karena kita tinggal perhatiin aja untuk yang belum terjual gitu. Okay. Berarti sudah selesai semua Bu ya? Iya, sudah selesai. Ini bisa diulangi Bu nomor teleponnya kalau misalnya ada yang nanya terlebih lanjut lagi. Nah, ini nomor yang untuk misal ada yang minat bisa telepon ke saya dengan ini ya. Di 0813 ya. 1766 ya. 3326 ya. Atau ke 0877 888 9
9781. Oke, atau ada di deskripsi video. Iya, atau bisa lihat di video lebih mudah lagi. Oke. Makasih banyak Bu ya, udah. Sama-sama. Terima kasih banyak juga saya bisa diinformasikan. Rumahnya cepat laku. Amin.